Inovasi Training Penguatan Akhlak Bangsa bagi Milenial Angkatan ke-7. Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa atau PDPAB Majelis Ulama Indonesia kembali mengadakan Training Penguatan Akhlak Bangsa bagi Milenial Angkatan ke-7 yang diadakan di kantor DSN MUI Menteng, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 28 September 2024. Training ini dibuka secara online oleh Sekretaris Jenderal MUI Dr. Amir Syah Tambunan. Ketua PDPAB MUI Dr. Kiai Haji Mahsyuril Kamis menjelaskan kepada MUI TV bahwa training ini merupakan salah satu upaya dalam mengajak generasi muda untuk menjadi teman dalam menggelorakan semangat menjadi duta bangsa bagi kaum milenial. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan training angkatan ke-7 dari generasi milenial dalam satu tema penguatan akhlak bangsa dari Pusat Dakwah Perbaikan Akhlak Bangsa. Alhamdulillah ini adalah bagian dari salah satu upaya kita untuk mengajak generasi muda kita untuk menjadi teman kita, untuk menjadi kawan kita dalam rangka menggelorakan semangat menjadi duta akhlak bangsa bagi kaum milenial. Sementara, Wakil Ketua PDPAB MUI Buya Risman Mukhtar menjelaskan sebagai berikut. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan satu kegiatan yang cukup penting, itu pelatihan perbaikan akhlak bangsa untuk kalangan milenial. Memang satu hal yang sangat mungkin mengkhawatirkan kita semua, bangsanya adalah bagaimana ke depan generasi muda Indonesia menyambut katakanlah generasi emas 2045. Demikian tim liputan Info Aktual melaporkan untuk MUI TV.